Ninja Heroes New Era rilis server 3-nya. Padahal untuk kalau kalian nanya rilis server 1 ya dari kemarin ya. Maksud saya ini server 3. Kalau server 3 ini baru aja rilis, kalian bisa cek. Ini hari Jumat ya. Jadi hari Jumat rilis server 3. Kita bakal buka ya di server 1 utama saya, 2 juga saya mainin dan juga sekarang 3. Dan katanya juga server 3 sekarang drop rate gacha SSS-nya katanya turun. Ada yang teman saya sih bilang minimal kalian itu harus VIP 1 kalau mau dapatin VIP yang dapatin SSS dari gacha. Cuma saya gak tahu ya, apakah kita itu memang harus top up dulu biar rep SSS itu tinggi, atau tetap bisa ya kalau kita langsung gacha itu kalau di awal-awal tanpa VIP 1. Nah itu saya gak tahu ya. Tapi banyak yang bilang sih teman saya katanya ya gitu, di nerf. Karena kan banyak orang reroll langsung gacha langsung dapat SSS gitu. Jadi katanya sih di nerf ya di server 3 ini. Tapi untuk kelanjutannya sih saya gak tahu ya, kita bakal coba sendiri aja. Jadi kita bakal coba di server 3. Nah dan juga bagi kalian nih yang pada nanya, bang kok saya pada force close selalu ada saya tiba-tiba server violet. Nah bagi kalian yang server violet, kalian bisa coba. Yang pertama kalian bisa coba hapus data Ninja Heroes kalian. Karena saya kadang gitu, apalagi kalau misalnya maintenance itu bisa juga ya. Atau kalian itu lagi pindah-pindah akun, kalian mau coba akun yang ini, lalu pas kalian pindah mau ke akun ke sebelah, tiba-tiba server violet, kalian bisa langsung hapus data aplikasinya. Oke, jadi kita bakal langsung mulai server 3-nya ya, dan masalah server violet dan ada server terbaru dan drop rate gacha yang turun ya. Aduh, jadi nanti kemungkinan ya kita bakal live-live buat reroll gacha-gacha juga nanti. Oke, sebelum itu kita bakal login ya. Karena saya rencana main di server 1, 2, dan 3. Asik, kita mainin aja ya semua server. Kita lihat nanti SSS pertama saya itu dapatnya di mana ya. Kalau kalian mau tahu nih, saya masih gak pernah ya dapatin SSS, masih gak pernah. SS pun belum pernah lagi yo. Apalagi SSS S. Triple S ya maksudnya. Oke, kalau kita lihat ya, sekarang di notifnya ini masih S rank ya. Jadi ini server 3, kita bakal lihat apakah juga di notesnya ini ada nanti orang dapat triple S. Kita bakal lihat ya, apakah memang beneran di nerf. Oke, kita namanya Sareza ya. Semoga gak ada yang make nih. Kalau kita lihat ya, di spam ini S rank semua nih. Orochimaru lumayan loh, GG loh Orochimaru. Pillar B. Oke, kita seperti biasa ya, masih nge-push store-nya nih. Oke, kita selesain dulu dah. Cara cepat untuk setelin story ini masih gak bisa ya di skip. Kalau saya sih masih gak tahu nih bagaimana cara kita nge-skip ya. Paling gak sampai sedikit lah story-nya. Nah ini masih gak ada ya, masih S rank semua loh. Kadang kan S rank itu kadang-kadang bisa diselip sama SSS atau triple S. Ini kok kita lihat gak ada ya, masih yang triple S. Masih S rank semua nih. Apakah teori di nerf itu beneran? Nih lo masih S rank semua nih. Jesus. Pokoknya 2 NDB Tsukage, Sage Naruto. Seperti biasa itu masih yang itu-itu aja. Green screen ini ternyata cus banget. Meta Rumi kan masih S rank. Oke, ini jahat udah kebuka. Karena setelah nih jahat itu kan awalnya itu pasti dapat yang namanya basic gacha. Yang kedua nanti yang di tengah itu baru kalian dapatin Sakura. Habis Sakura baru kalian dapatin Jabuja. Nah habis Jabuja itu nanti kalian ngedapatin 233 gold. Jadi kalian lumayan nanti buat gacha di awal main. Masih. Nah udah nih, udah bisa di skip ya. Di sini kita juga ada mekanik kehokian nih. Mana ya?
Nih, nah nih dapat emas. Dimana kita di gold box ini juga bisa ngedapatin rank A ninja ke atas. Kelas A ninja, kelas S ninja, kelas SS ninja, kelas SS. Aduh, hoki-hokian aja gacha dah. Wup! Server 3. Sekali pencet dapat S rank. Saya gak nyangka loh dapat S rank beneran. Beneran saya gak nyangka karena saya jarang loh dapat dari yang golden chest ini untuk S rank. Ini baru first nih dapat 4 TH Kazekage loh. Modal gak ngaca ya, modal buka cheese emas. Walaupun gak SSS, gak triple S, gak double S, tapi dapat Kazekage. Aduh, gila sih. Nice loh, nice, nice. Server 3 kita manjur nih, manjur. Manjur. Kita ganti ini. Aduh, asli loh. Ini saya gak tahu ya, gak ada teori-teori apaan, langsung pencet. Langsung dapat Mizukage. Dapat gak Kazekage ya? Kazekage Gara, maksudnya bapaknya Gara gitu. Gila sih kita coba. Lumayan, 4 ya Kazekage orang juga dapat tuh. Tapi kalau kita lihat di sini memang gak ada ya triple S. Di notice-nya gak ada triple S gitu kalau kita lihat. Semuanya S semua dah. Oke, kita selesaikan sebaris ya. Dan juga pas sudah selesai selesai si Jabuja itu kan dapat 233 gold. Dan nanti kalau gak salah di level 10 kalian nanti dapat gold juga sekitar 50 gold. Nah, jadi itu sekitar 288 gold. Oh, kita cek tuh ya. Pekek level kita lihat dulu dah. Nih level pekek, level 5 dapat 20 gold, level 10 50. Kalau level 25 200, 30 200. Kalau level 85 berapa? 300. Jadi kalian setiap naik 5 level itu dapat gold. Ini Toilet Vision masih gak bisa. Ini les nih lawan Jabuja. Ternyata setelah kita lihat ya, dari Nortex itu memang gak ada ya triple S. Dari tadi S rank doang. Apakah teori nerf itu beneran ya? Karena dari kemarin dah setiap ada Nortex S itu pasti ada selipannya itu S triple S. Ini gak ada loh yang muncul. Masih di spam S rank. Ya sudah sih, gak apa-apa juga sih kan dipersulit dapat triple S. Karena kadang kalau orang kan mau naik ke reroll gitu buat dapatin triple S. Walaupun kadang bisa gak dapat-dapat. Sage Naruto, jamu. Killer B. Gitulah patek kaki sini. Nah, jadi gitulah infonya, server 3 rilis, katanya server drop rate juga turun karena kita lihat dari tadi masih gak ada yang triple S. Kalau begitu videonya sampai sini saja, semoga bermanfaat, sampai jumpa, terima kasih dan jangan lupa apa ya kita ya, Ninja Heroes boom boom boom. Apa ya? Artinya penutupnya.